Assalamualaikum, teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bahagia. Ya gitu deh. Aduh, kok feel ini ya? Kaku. Udah apa ya? Udah lama nggak buat video. Bukan udah lama sih, maksudnya baru berapa? Biasanya 2 hari sekali. Sekarang udah 3 hari or 4 days, I don't know. Karena aku juga lagi sibuk sama project yang aku buat. Aku suka banget ngejahit. Di video sebelumnya juga ada yang aku buat kayak ngejahit gitu. So, I will show you. Hey guys, jadi orang-orang di Inggris ini atau orang Western biasanya nih mereka tuh dapurnya kan pakai oven tuh. Mereka kan suka yang namanya ngegrill atau yang baking or put it a food in the oven gitu loh. Jadi mereka tuh jarang banget sama makanan yang kayak Indonesia punya kayak digoreng-goreng gitu tuh jarang. Biasanya mereka nukernya paling masukin ke oven kayak gitu atau di grill kayak gitu. Nah, jadi untuk apa namanya? Ngambil yang panas-panas tuh biasanya mereka pakai gini nih. Nih. Double oven mitt kalau ini namanya di sini double kan. Jadi karena dia ada dua. Nah, jadi aku buat buat something like this gitu loh untuk my project. Jadi ini temanya season bukan season, temanya Natalan karena di sini kan bakal Christmas soon gitu. On December. So, aku buat yang untuk keperluan sehari-hari sih biasanya. Jadi mereka bakal pakai tiap hari. Terus ini juga ada untuk kayak alas makan sup gitu loh. Nih mangkoknya jadi taruh di sini. Jadi kalau misalkan pas lagi anget, kalian lagi duduk di sofa, nggak lagi di meja makan, jadi tinggal hold this. So, jadi nggak tangannya nggak panas gitu loh, Cin. Ini something new new aja di sini tuh udah ada tapi jarang banget. Dan kalaupun ada tuh mahal banget. Jadi aku buat yang rumahan, aku buat sendiri gitu loh. Terus aku ada buat untuk ini biasa untuk tatakan tatakan kalau misalkan ada pen yang panci panas gitu loh. Jadi biar nggak ngerusak meja atau kayu kayu meja biasanya orang-orang di sini kebanyakan pakai kayu kalau nggak untuk alasnya kaca meja kaca gitu loh. Jadi ini dialasin gitu untuk supaya penahan panas gitu, Cin. Terus nih aku ada buat setnya ya. Nih ini untuk double oven mitt nih juga yang kayak tadi. Terus nih sama untuk tatakan untuk apa namanya mangkoknya. Nih satu set gitu. Ya gitulah namanya juga lagi nggak bisa kerja di luar kan. Jadi ya aku cari akal apa ya untuk tambahan tambahan duit gitu loh pemasukan. Jadi aku buatlah something yang which is aku suka banget ngerjainnya. I'm not feel any pressure. Aku juga masih bisa sambil ngangon anak, masih bisa memperhatikan anak what they need. Jadi aku gak perlu untuk keluar rumah dan segala macam. Dan aku dapat support banyak banget dari keluarga, terutama dari suami juga. Jadi dia ngebantuin untuk yang proses cost controlnya, terus untuk ngirimin barang-barangnya juga ke customer kayak gitu. Semoga ya lancar. Bismillah. Something new. Oke, okay. I just not. Oh, dilarang. Jadi aku nggak menelantarkan anak cie, menelantarkan. Jadi gitulah ya. Berat memang jadi seorang ibu. Rumah tangga itu memang berat banget. Mungkin orang-orang ngelihat jadi ibu rumah tangga tuh ah enak di rumah doang, cuma ngasuh anak gitu-gitu. No girls, ngasuh anak itu. Coba larinya ke anak sekarang ya, Bo. Ya sambil curhat sih ceritanya. Jadi sambil ngasuh anak tuh dari mulai mereka bangun sampai tidur lagi itu tuh kayak apa ya, something banget gitu loh. Jadi ngasuh anak itu nggak gampang banget. But ya semoga lah apa ya dilancarkan. Amin. Guys, kali ini kayaknya itu doang sih. Soalnya aku masih mau buat project yang ini, aku ngejar target banget, bukan target sih, kayak deadline gitu, karena Christmas sudah mau deket.
Jadi aku pengen pas orang-orang pesan itu semuanya udah ready. And again, semoga lancar. Banyak yang pesan, amin, amin ya robbal alamin. Oh ya, terus untuk buat Mbak Angela, semoga lancar di sana jualan kuenya. Semoga laris manis, nggak ada lagi orang-orang yang tidak baik datang padamu. Even still have, semoga apa ya, dilancarkan, diberi kesabaran lebih, dan semoga rezekinya makin berlimpah. Amin. Sukses terus ya, dan suaminya. Anyway, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, komen, terus di-share kalau kalian suka. Terima kasih untuk supportnya. Bagi kalian pendatang baru, penonton baru, semoga kalian suka. Sebelum bosan, di-subscribe dulu, berlangganan ya. Thank you, love you.